Halo sobat, halo sobat. Kali ini aku kembali lagi bermain lagi denganku. Kali ini aku nggak berkata-kata dengan geng atau guest lagi. Jadi aku memakai kata sobat seperti dulu ya sobat. Sobat Minecraft, sobat Minecraft. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga ya sobat. Dan lanjut aja ke intronya. Bukan dari atas tapi dari bawah. Oke. Aduh, chat lagi. Sini ada dragon hunting crossbow. Kita coba taruh di ujung sini. Oke, bentar. Kita lanjut lagi. Di sini ada ancient random. Ya, gini doang ya, kita pukul enggak pot juga, guys. Di sini ada hawk pig. Di sini seperti kuda ya. Cuma dia elang gitu. Gitu sobat. Jadi keren gitu, dia ada animation jalannya, gerak-geriknya tuh, tangannya tuh, sayapnya maksudnya ya. Di sini jadi setengah elang, setengah apa gitu. Kayaknya keren lah sobat. Ini kayaknya ada di film Harry Potter ya. Oh iya, lanjut aja sobat. Di sini ada crow, ya burung gagak. Burung gagak tuh kan biasa ada lah, di mana-mana juga ada. Ini keren gitu ya sobat tuh. Udih, rame-rame gitu. Di sini ada goblin wizard yang udih terbang ya dia. Terbang dia. Kok dia nggak nyerang ya? Di sini ada Asia plafon. Oh, bisa nyerang nyata. Baru tahu saya kalau dia nyerang loh. Wah, apa dia ngeluarin apa tuh? Jurus kesembuhan. Keren ya. Cara bertarungnya itu loh. Duh, dia nggak bisa, kayak nggak bisa nyerang ya. Nggak ada gunanya loh, wizard diserang. Tuh, dia punya kenyawaan lagi. Jadi dia nggak mati-mati. Di sini juga saya nggak tahu nih bisa duduk. Kayaknya bisa dah. Oh iya, bisa mount. Oke sobat, kita belajar apa? Lanjut aja, di sini ada yang namanya businessman. Berarti dia yang jual-jual ya. Ada suaranya loh. Dia bawa palu loh. Eh, palu itu apa? Buat isi itu. Buset, diserang sama siapa tuh? Kaget gue. Oh, diserang sama wizard goblinnya. Lanjut aja, di sini ada dark knight. Ya ampun, salah taruh kayaknya. Kayak saya aduh, kan bener. Kayak saya salah naruh chest ya. Maksudnya di sini ya. Set dia perang loh. Waduh. Woi, jangan kesana, jangan kesana, jangan kesana. Udah woi. Ya ancur ini mah. Set diserang-serangin ya. Kasian amat, maaf. Lanjut aja lagi. Tuh, berisik banget ya. Di sini ada fire witchman. Dia nyemburin api ya. Oh, dia perang. Malah perang. Cukup aneh. Set dia sampai sono-sono gak tuh. Demi menyerang dia, sungguh ganas. Lanjut aja, di sini ada, kita ambil dulu. Ya mendingan karena dia herbisik ya, kita clear dulu. Kill at A, jebret mati semua. Woi, di sini dikasih apa itu? Apa itu, guys? Guys lagi, sobat. Di sini saya mendapatkan apa itu coba? Di sini saya ada the table, table ya. Stall, stall ini tempat duduk ya. Lucu ya tempat duduknya itu kecil gitu. Ih, bagus loh. Desainnya tuh rapi gitu. Rapi das. Duh, malam. Ntar. Pagi ya, di sini rapi das. Oh, bisa. Oh, ini kayak kuda ya, cuman dia gede banget. Gede banget sumpah. Ih, ada gayanya. Coba kita bunuh. Widih, ada gaya jalannya itu.
itu mantep banget ya. Di sini ada treasure chest. Salah. Bisa dibuka. Oh, kita mendapatkan hadiah apa ini? Kampak. Coba kita lihat apakah ini kampak. The X Max Solider. Ini apa? Oh, kita punya ini. Oh, apa tuh? Tongkat sihir di sini ada ya namanya Black Forest Knight. Wih, keren gitu. Dua deh biar keren, mantep lah. Lanjut lagi di sini ada The Flounder. Uset. Dia bisa dinaikin gitu ya kudanya. Siap, keren. Ini goblin lawan warrior gitu ya. Lah kok dia masih ada? Apa jangan-jangan kita supon dia keluar ya? Enggak sobat. Keluar dari mana dia? Serem banget ya, warnya itu terlalu serem. Sampai bisnismennya kabur. Lanjut di sini ada Fire Phoenix. Yang dimana dia nyeburin api. Wah, malah kebakar dia. Fire Phoenix-nya kayak merah doang. Di sini ada Mecharinus. Jadi kita taruh-taruh sini aja ya. Biar nggak ribet. Lanjut aja ya. Tuh, ricu guys. Jadi guys lagi sobat, ricu sobat. Jadi di sini kita menaruh yang Witch Dead itu. Kok nyimpannya dua ya? Saya nggak nyimpan dua loh. Ya sudahlah, pokoknya bentuknya begini. Dia punya kekuatan sendiri. Ih, diserang. Oh, diserang loh. Oh, diserang. Mantap lah pejuangku. Spawn pot. Ah, ini bakar buat bakar-bakaran ya. Apa nais? Ah, udah nggak jelas. Oke sobat, lanjut langsung aja. Aduh, ngelag. Ntar kita buang dulu ini barang-barang gak guna. Oke, langsung saja kita bongkar dan dikit lagi selesai ya, karena ini udah malam banget ya. Jam 10 malam ini. Iya betul, jam 10 malam. Di sini ada Undead Warrior. Kira-kira apa ya, kita coba buka. Oh, ini yang warrior kayak gini ya. Oh kan, warna putih dia. Dampaknya begitu ya. Set diserang loh. Wah, perang, tang. Serang nih. Oh, 5 tuh, 5. Banyak-banyakin deh, perang dah sono dah. Perang sono, perang. Ah, ricu. Perang sana, perang sini gitu. Kita lihat siapa yang menang. Oke, langsung saja sobat, kita lanjut aja. Ya, ini sama ya, dan tiba-tiba mati ya. Ini dia ngebikin apa sih? Dia bikin-bikin ginian loh. Tugasmu apa? Nggak ada gunanya kau. Nih, mati. Ayo, mati kau. Wah, mati kau. Taruh. Ini dia yang nyepon siapa ya? Ini yang nyepon siapa nih? Ada yang summon nih. Ada yang nge-summon. Nah, kan ada yang nge-summon. Ini ada yang nyumon-nyumon nih. Kan nggak tahu siapa nyumon, langsung aja di sini. Oh, Nero, ada suaranya nih. I'm coming. Oh, ada suaranya, mantap lah. Di sini ada goblin warrior, jadi kita taruh seperti ini. Goblin warrior, kalian bertahu ya, goblin warrior dia kabur gitu. Oh, takut kalah gitu ga? Gitu sobat, dia kalah, dia kabur. Pokoknya, oh enggak ya, dia naruh pedangnya gitu. Nih coba nih kita taruh lagi ya. Oh, enggak ada. Di sini ada table baru. Oh, set kaget sumpah. Di sini horse warriornya nah. Oh, dibunuh. Dibunuh. Dibunuh dong horse warriornya. Yang nyumpain siapa sih? Sumpah berisik, sumpah. Tuh. Oh, ini si tua. Oh, dia berantem. Langsung ke barlock. Wah, ini bos nih. Kita summon di sini. Wah, bener kan bos. Nih, lawan nih general sama general nih. Ini keren juga loh.
Dia berantem enggak? Dia enggak loh. Oh, kok saya melihat barlock ya? Oh iya, no, ada barlock di situ. Itu apa ya? Wih, aku nemu sesuatu di sini. Aku menemukan sesuatu. Apa ini? Ya kan, sobat tuh. Oh, banyak banget giniannya. Oh, dia ada switch-switchnya. Oh, tadi dia buatnya. Ini siapa? Kamu siapa? Mau aku bantu nggak? Bantu lepasin. Apakah ada yang lain? Kita lihat dulu, sobat. Kira-kira sih kita bisa lepasin. Gelapet, sumpah. Ya sudah, nanti kita lepasin sini juga ada kah? Oh enggak, dia satu tempat nih. Ya sudahlah sobat, kita langsung keluar aja. Oke sobat, langsung saja ke chest kedua. Dimana ya chestnya tadi? Aduh, lupa lagi. Oh ya, chestnya di sini. Lupa taruh chest. Terlalu gigi. Oke. Eh, malah taruh pumpkin. Eh, pumpkin lagi. Aduh. Lanjut ke bagian kedua. Eh, bagian terakhir ini ya. Iya, ya bagian terakhir. Ini terus ini baru ini. Kebalik. Nah. Oke, di sini ada spawn bahasa Cina, enggak tahu bahasa Mandarin gitu ya. Kita taruh di sini saja langsung. Oh, cewek itu, guys. Eh, guys lagi sobat. Oh, cewek itu udah dapat map apa? Serem. Serem. Waduh, dibakar dong. Waduh, ribut ricu dah. Ya ampun tuh cewek, mati dah tuh cewek. Kuat amat tuh cewek. Set. Gila. I'm coming for you. Sumpah tuh cewek kuat emang. Dragon Slayer. Oh ini nih Dragon Slayer. Wih, kita kasih banyak Dragon Slayer. Nah, ada kakek tua. Langsung ricu ga? Ricu sobat. Set, berisik banget ya, ganti tempat langsung lah. Di sini ada chair, kita nongkrong duduk lah, nonton peperangan gitu. Jangan di sini, nontonnya di sini aja ya. Ya biar asik lah gitu ya kan. Nah, jiwanya tuh mantap tuh. Nonton tuh. Waduh, perang dah sama warrior. Eh, si tuanya mati ya? Iya, mati dia. Semat mati dah. Itu yang warrior-nya mati ya? Iya loh. Dia nyuponnya pedang gak ya? Ngasih pedang gak ya? Kali aja ngasih pedang gitu. Enggak, sobat, dia gak ngasih pedang ah, gembel. Udah mau malam. Kita dulu, mau malam ini. Oke, lanjut aja, di sini ada shop. Shop itu perdagangan ya. Ayo dagang. Dagang. Di sini ada paracik dam nih. Oh, ini cuman buat latihan dam. Buat latihan doang ya. Di sini ada tesur lagi. Oh, dia. Dia namanya apa nih? Tesur chest monster. Oh, dia monster. Di sini ada kita summon yang banyak. Terus ini juga kita summon yang banyak untuk berperang melawan Barok. Set rata langsung. Set keluar api gitu, keren ya. Nah, langsung di sini ada Goblin Shocker. Udahlah, goblin ya, pokoknya gitulah, goblin goblok gebleng. Saat dia perang, guys, malahan. Eh, guys, lagi sobat ya.
Sobat, oke, langsung saja kita berganti tempat ke terakhir ya. Ini kita buang-buang dulu di sini aja lah. Buangnya di sini aja gitu. Ya kan? Terus kita taruh sini dan di sini adalah, oh, dibedain lagi. Eh, buset, kaget. Kaget-kaget ini dapat pedang loh. Dapat pedang. Di sini ada Summon the Dunun. Summon Dunun. Dunun, aduh. Aduh. Aduh, sakit tuh. Aduh, digebukin dah. Ini dia the Great Grandmaster. Udah tua, set. Set. Oke lah, di sini kita mendapatkan dua weapon. Ini apa? Oh, kita bisa new pawn. Magic power. Apa ini? Gak jelas ya magic powernya. Ada magic powernya, ada. Bisa keisi kah? Ya, pokoknya kita lanjut ke sini coba ya. Siap, keren. Oh, jadi dia ada magic powernya ya. Baru tahu saya. Coba di sini sebenarnya nggak ada loh. Set ya, berisik banget ya. Coba kita cari one. Off, aduh. Kill dulu deh. Kill. Aduh. Nge-lag banget, sumpah. Subscribe sobat. Udah ya. Auto lancar. Di sana ada rumah soalnya. Oke, kita nyari tempat dulu yang lebih luas dan lebih enak dilihatnya. Bukan dead. Apa maksud itu? Hewan saya mati gitu ya. Ya, I don't know lah. Ya, di sini mungkin saja. Kita coba give. Duh, nge-lag banget sumpah. Give, aduh, give admin-nya aja. Apa tadi when? Di sini nggak ada ya. Oh, cowok domo mau uang. Oke, sebelum saya melakukan itu, kita closing. Oke sobat, sampai sini dulu saja ya sobat. Karena udah malam juga saya recordnya. Dan saya ini, nanti saya akan lanjutkan part 2-nya mod ini ya. Jika kalian mau download, ada di deskripsi. Tapi passwordnya itu adalah subscribe aku ya. And see you guys. Bye bye.